Hola sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kawan-kawan ya semuanya. Nah kali ini kebetulan di India itu belum lebaran. Sekarang hari Kamis ya, jadi lebarannya hari Jumat besok. Nah berarti kita masih puasa nih guys. Makanya itu aku mau kasih tunjuk teman-teman untuk buka bareng terakhir di penghujung lebaran sebelum besok kita puasa ya kan. Nah langsung aja nih lihat ada siapa sih artis kita pada sore hari ini. Yuk lihat yuk. Nah di sini ada Kak Noor. Kak Noor lagi bikin apa Kak? Lagi bikin batagor. Batagor. Batagor itu bata digoreng. Bakso tahu goreng. Oh bakso tahu goreng. Iya. Nah ini lagi digoreng. Tuh, ini lagi digoreng, dibikin cuit-cuit gitu nih. Gini, aku kasih tunjuk nih gimana cara Kak Noor bikin cuit-cuitnya. Iya. Gini. Nah, jadi deh bahan-bahannya nih. Bahan-bahannya itu ada. Ada apa aja, Kak? Ada aci. Aci. Sama terigu. Sama terigu. Oh, aku ya bikinnya. Iya. Aci terigu perbandingannya 1:2. Heeh. Terus aku pakainya telur. Heeh. Daun bawang. Sama kaldu bubuk. Ya. Nah, dan air secukupnya. Jadi adonannya kayak gini nih. Ye. Ini apa Kak yang kertasnya itu? Kertas. Oh, ini kalau di Indonesia pakainya lumpia. Nah, di sini enggak ada kan. Kita pakainya kulit samosa. Kulit samosa. Widih, kita makainya kulit samosa ya. Ini lagi digoreng nih beberapa batagornya. Apinya kepanasan nih. Apinya kepanasan. Apinya kepanasan. Apinya kegedean, minyaknya kepanasan. Jadi apinya kepanasan, guys. Ngomong aja tipo ya. Iya, ngomong aja. Tulis nih. Ngomong aja tipo, guys. Iya nih. Oke. Kita lihatlah nanti ya. Nah, sekarang aku mau bikin jus. Nah, rencananya kita mau bikin jus. Ini melon tablewa ya, Kak? Oh, bentuknya kayak belewa, rasanya kayak melon. Kita kupas dulu ya. Yuk kita kupas. Masih ada satu lagi yang kepotong. Bikin es buah. Ini mau bikin jus. Nah, di sini ada kolak. Nah, kolak buatan Mang Yakub nanti tinggal dikasih susu. Nih, ore. Yuk kita tunggu. Kita potong buah satu lagi ya. Itu masih goreng batagor. Nah, di sini ada ayam. Nah, ada Katre. Halo Katre. Ini boneless ya, Kak? Iya. Boneless itu apa? Daging. Daging. Daging tanpa tulang. Oh, ada Bang Aijal. Bagaikan taman tak berbunga. Kita memasak. Masak apa Kak? Mau masak sate. Iya. Sate. Kira aku orang tua aku kan. Nah, sate taichan ya Kak? Iya. Bener kan aku? Tapi pakai nenek aku semua. Apa yang perlu di enak kok lah sama. Ada Bang Haji yang baru saya cukur tadi. Aku nih. Ah, Bang Haji. Tadi suaraku. Ah ya. Coba di. Iya, ini hapus. Kayaknya miring ya mulut. Nah, tadi Katre beli apa, Kak? Oh, iya, iya. Kurma ajwa ada jamur. Ini ya? Iya. Nah, ini kurma ajwa. Kurma yang paling bagus sama Kak. Kurma yang paling bagus kan ajwa? Enggak tahu. Iya, kayaknya. Kurma hitam jadi. Nah, itu, jadi Katre. Kalau suka Rasulullah, bukannya itu kurma. Enggak tahu aku. Hei, aku nggak tahu benar. Ini kurma kesukaan Rasulullah bukan? Coba ya, aku nggak tahu soalnya. Nanti komen ya. Ajwa. Nah, ada gambar dedeknya tuh. Hai dede. Nah, ini buat buka kita. Nah, makin banyak tuh. Udah ada yang jadi Kak? Udah nih. Nih yang udah jadi nih batagornya.
buatan Kanur dan Fikri. Asik. Ini bentar lagi bakal kita bikin jus. Ada kolek, terus ada roti buat buka juga. Rame halu akan. Ini ada Naidi, ada Nida, Nida Munada. Nah, Bang Pepeng lagi mau bikin martabak. Nah, ini adonannya nih yang mau dibuat. Kita tunggu lah ya adonannya. Nanti tiba-tiba jadi aja martabaknya. Yuk kita tunggu martabaknya. Yuk. Ah, Teh ini mau apa Teh? Mau ngeblender. Mau bikin jus melon. Jus melon. Katanya ini belewah, tapi rasa melon. Aku enggak paham. Itu pasang. Sekarang kita ngerakit blendernya dulu. Itu belum kencang. Bersama Titi Ajwala. Tekan aja. Wala-wala kancing. Oh, ada Fitro. Apa itu? Hehehe, ada Fitro. Nah. Tarik dulu. Udah. Nih. Dari kancing. Baru dicolok. Nanti si buahnya masukin sini. Coba nih, kita lihat nanti pas di blendernya tadi. Iya, buka, dorong. Nah, ini lagi ngeblender buahnya. Belewah rasa melon. Sini ada imam kita. Bang Putra. Kalian yang menonton video ini berada ini berada di jalur yang tepat. Semua video abang kayak gitu. Nah, masih kita blender dulu ya. Sampai habis. Nanti kita lihat nih jadinya kayak gimana ya kan. Nah, ini Fitra lagi motong mangga. Mau bikin apa, Fit? Mau buat obeng. Mau buat obeng. Oh, kayak gitu dia buatnya kan. Nah. Kayak orang-orang Jepang itu. Ntar lagi kita buka jualan. Buah apa? Apa namanya? Jus mangga. Jus mangga. Jualan jus mangga. Oh. Bang Pepeng. Besok lebaran nih ya. Hey. Kemarin kita di prank lebarannya. Jadi lebaran kita besok. Enggak jadi lebaran ke hari ini. Malam. Hari ini. Jadi kita udah nunggu-nunggu malah enggak jadi lebaran ya kan. Nah, alhamdulillah sekarang waktunya kita buka puasa terakhir. Ye. Yeah. Air putih dulu nih. Nah, ini bumbu kacang ya, Nid. Bumbu kacang bikinan Nida. Telat. Sekarang udah buka puasa. Nah, ini kolak kesukaan kita. Juara kali emang kolaknya. Iya, juara kali ya kolaknya. Oh. Wis cukurannya. Kim Jong Un. Cukurannya. Titi. Keren kali Bang Titi. Iya. Cocok jadi laki-laki deh. Nanti jangan lupa nonton vlognya Bang Aji yang tentang cukur ini, cukur barbar. Barbar shop. Barbar shop. Ya kan? Barbar shop ya betul. Barbar shop. Gampang aman nanti. Di channelnya Titi Aji Wala. Nanti kalau misalkan ini udah upload, aku taro linknya. Oke, okay, siap. Makasih banyak aku deh. Siap. Iya. Alfa aja. Nah, jadi udah ada yang jadi nih. Ah, rasanya apa, Bang? Seperti Anda menjadi Iron Man. Pakainya enggak, Bang? Pakai bumbu kacang, Bang. Jadi kita comparative review. Oh ya. Before pakai itu dan after. Sekarang yang original dulu lah. Iya. Nah. Jadi bisa kita rasakan kelembutan. Heeh. Yang buat batagor ini. Oh, siapa tuh, Bang?
Titi. Oh, Titi atau Nur tadi? Nur, Pak. Kan Nur. No. Enggak, sebenarnya mau bilang nama Nur aja, tapi aku pandang ekspresi dia kesal enggak gitu. Tapi udah kesel ya, dongkrut aja gitu. Ini bisa kita lihat memang teksturnya lembut ya. Dia memang berhati-hati dalam membuat namanya batagor. Asik. Nah, ini kita udah ada. Nah, kita coba ya. Pakai cocolannya. Pakai cocolannya nih. Tuh. Gimana, Bang? Enak. Aduh. Copot peci deh. Rasanya lebih pas memang kalau itu. Oh, lebih enak lah, Bang ya. Jadi berkolaborasi. Ikut kolaborasi. Enak kali lu. Enak kali. Aduh dah. Woi, buka puasa lu. Woi, buka. Sampai gua agak lambat ya. Kita makan dulu ya. Ini kantor ya. Mau berair. Udah. Oh, udah. Makasih. Enggak. Enak. Sekarang kita cobain kolak. Iya. Seperti Anda menjadi Iron Man. Kita cobain batagornya ya kan. Lagi gas. Bismillah. Permohon. Yuk, mepet. Allah. Tuh enak. Nih. Iya kan. Nikmatnya tuh. Lagi tulas. Ada asemnya. Enak. Nah, sekarang Bang Pepeng lagi bikin martabak. Martabak apa, Bang? Wih, hisik. Udah bolak-balik aja lah. Martabak crispy. Martabak crispy. Leker. Iya, leker. Hisik, martabak leker. Crispy. Jadi Bang Yakub ini sering banget, Bang Pepeng ini sering banget bikin martabak, guys, nih. Lihat ya. Salatannya tuh. Kan datang sampah kita, coy. Apa, Bang? Tong sampah kita. Tong sampah. Woi, bentar. Aku nambilin, Bang. Kasih gula. Kasih gula. Karena adonannya enggak aku kasih gula tadi. Adonannya enggak dikasih gula. Nah, ini yang udah jadi. Tuh. Itu bikin mata apa, Bang? Ini kacang. Kacang. Iya. Peanut butter kacang. Kacang coklat ya, Bang? Mm-hmm. Yang ini. Coklat semua. Iya. Nah, ini adonannya ya, kata Bang Pepeng tadi. Ini gulanya. Ini pertama untuk ngapain teflonnya yang dua nanti. Yang ini, Bang, percobaan. Iya. Oh ya, apinya nggak gede, Bang. Sengaja biar nggak gosong. Tuh, asik. Ini berapa lama nanti, Bang? Ntar aja itu. Ntar doang ya? Iya. Itu juga udah ngemak kayaknya ya, Bang ya? Iya. Nah, nggak perlu lama-lama, guys. Soalnya kita bikinnya martabak crispy, jadi tipis-tipis gitu, enak banget. Nanti kita cobain dah. Yo, kita nunggu jadinya. Kita ambil tong sampah dulu. Nah, sekarang udah jadi banyak nih, Bang Peng ya? Iya, Pon. Aduh. Nanti habis ini kita makan bareng-bareng teman-teman ya. Dikit lagi adonannya. Nah, iyalah, Bang. Mantap, Bang. Guys. Buka puasa terakhir ya kan. Makan banyak kita. Si susu biar lebih mantap. Kita gak punya kacang.
Iya. Kalau pakai kacang bang ya, lebih enak bang ya. Kacang, coklat ceres keju. Coklat keju. Tapi kayak gini juga enak banget loh bang. Iya. Iya dong. Yang ini enak kah banget? Jangan. Mana kata Aikaro? Pak. Nanti kita coba ini. Orang Aikaro Saro si Teku. Iya, jelas lah. Oi. Jadi kita mau buat sate spesial, sate karo. Sate karo. Enggak canda-canda. Sate karo. Kalau dia karo. Sate karo itu apa, Bang? Emang ada nama sate karo? Canda kok bagi canda. Enggak bisa lagi. Bisa lagi canda, Bang. Inilah kadang. Enggak bisa lagi bercanda. Kadang kalau sama aku nih bingung. Nanti dibawa serius dipikir bercanda. Gua bercanda, gua ada serius. Ya. Oh gitu. Iya. Semasalah aja Bang di mata adik ya. Oh, asik. Bang kemarin lagi motong boneless sama Kak Nur. Taufik. Ada Nida. Ada nih mau terakhir. Ada Nida. Oh, gadis berkerudung merah asik. Bawa Bang Pepeng. udah segini ya. Banyak. Lagi laku, apa lagi bilang lah. Bang. Nah. Abang udah aku banget kalau udah masuk video orang. Enggak. Iya. Video siapa coba aku enggak semangat doang. Oi, siap. Tanya. Abang berapa tahun, Bang, enggak lebaran di rumah? Wis, ini tahun kedua ya. 2 tahun dah lebaran enggak di rumah. Pas di pondok? Pas di pondok 4 tahun. Enggak lebaran di rumah? Lebaran di rumah lah. Berarti pulang, Bang? Oh, pulang, kan? Oh, soalnya tempat kita susah buat pulang lebaran. Oh iya? Iya, kita kalau pengurus enggak boleh pulang. Oh, kasihan kali. Ya, emang. Kasihan kali. Udah lah, pindah pondok aja ya. Jadi langsung pindah pondok pesantren Ar-Rodotul Hasanah Medan. Oh, asik. Di Medan. Oh, habis bau lulung. Kok pondok apa? Aceh. Kok pondok apa nih? Miss bau lulung. Itu boleh pulang. Kalian enggak boleh pulang kan? Ninda pondok apa, Nid? Mawar itu salah. Kador apa kador? Iya. Kador apa kador? Walaupun gak terkenal, yeah, Islamic gitu, boarding school. Oh, Islamic boarding school. Oh, Islamic boarding school. Islamic boarding school. Cikeas. Cikeas. Oh, iya. Aku juga Islamic boarding school, Miss Bolulu Modern Palu. Oi. Ardania lah. Ardania Islamic boarding school. Islamic boarding school juga ya? Iya dong. Islamic boarding school pulangnya masih 3 bulan sekali. Oh. Woi, Bang Pepeng lagi sholat. Tetangganya Pak SBY. Oh iya. Iya. Yang di Cikeas. Cikeas. Tetangganya Pak SBY. Berarti tiap lebaran silaturahmi ke rumah Pak SBY. Kirain silaturahmi ya kan. Eh, Kak Trahi. Maaf nih ya. Oh. Kita lihat nanti jadinya kayak gimana. Canda, gak bisa lagi. Udah dicoba belum? Udah lanjut. Oh, menurut aku, Kun. Ayo, Bang coba dulu lah, Bang. Coba ya. Iyalah, Bang. Aku senang kalau masuk video orang. Jadi, sekarang mau di... kawan-kawan, kalian yang menonton video ini, berada. Kalian berada pada channel yang tepat. Asik. Insya Allah, nanti Nida akan buat YouTube juga, suara dulu Nida. Nanti dia buat YouTube tentang psychology. Oi. How to understand people. How to understand people. Yes. Psychology. Bismillah. Apa bang? Karena baru kena bibir aja. Lidah pertama ujung-ujungnya bersama dengan upper tip yang di atas. Asik bahasanya nih. Rasa manisnya tuh langsung dapat. Wasik. Semanis janjimu. Janji yang mana, Bang? Janji yang pernah dia utarakan ketika 10 Ramadan. Wasik. Siapa tuh? Ada orangnya di sini, Bang? Gak ada. Sedap kali ya? Sedap kali? Iya. Nih. Canda sih tadi, cici wajah. Wah, mantap. Tap. Tuh. Jadi tebal ya? Tebal. Terus sebenarnya aku yang udah ketiga, rata-rata orang kedua udah gak tahan. Kenapa? Karena kenyang tuh cuy. Oi. Kita langsung kenyang dua ini. Aku sebenarnya gak tahan, tapi karena mau apa kan, membantu akun dalam per-youtube-an, aku makanlah sekali lagi. Masya Allah. Dia nambah durasi dia. Bener bang.
Nambah durasi sama dengan nambah iklan. Nambah iklan sama dengan nambah duit. Jadi asik. Durasi duit. Asik. Duit sedekah. Duit sedekah. Siap. Wih, enak banget. Kater udah makan? Udah belum. Udah punya dia sembunyikan ya. Itu yang aku tuh, jangan makan. Ah, yang mana? Nih. Oh, ini punya Katre. Makan, iya. Makan. Punya Ai. Oh, makan kasih kok 100 rupis. Oh ya, nanti diamuk aku deh, enggak berani aku diamuk nanti. Deh, kau makan ini kasih 100 rupis. Kita kalau mau makan itu kita kemusuhan sampai lebaran tahun depan. Asik. Kan kakak udah lulus nanti pulang. Oh, ayo. Kau makan nih kasih 100 rupis. Oke lah. Gantung. Nih. Apa tadi, Gun? Martabak ya? Martabak. Mana, Cok? Makan itu, Gun. Dibilang lah siapa yang buat, Gun? Kalian enggak ada belanja bawang-bawang. Yang bikin ini. Kan banyak. Bang Pepeng. Bawang merah. Ya. Tadi videonya tadi itu kan. Oh iya. Itu enak banget begitu. Manisnya pas. Sadarnya di sini. Coklatnya kental. Tomat. Agak tebal dan crispy. Mana tuh? Mana? Tomat. Wih. Enak banget, Bro. Ada juga. Betul lah. Eh, entar lo. Kayaknya ada kemarin datang. Pokoknya enak banget. Enak lah. Ini punya kawan. Aku udah. Makasih banyak. Wih, kalian ya Mas Ayam ya. Yang nonton videonya. Kalian Mas Ayam ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Selalu bahagia, selalu ceria. Salam bahagia, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.